Video ni aku rekod selepas aku rekod video battle dengan anak Melayu merantau dunia. Tapi aku tak tahu lagi unpacking tu pula apa. Faham tak? Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Eddie dan selamat datang kembali ke channel aku, Eddie Fadli. So, selamat hari Ahad. Hopefully video ni keluar hari Ahad sebab ini memang hari Ahad punya video. Tapi aku ikut awal, aku ikut video ni hari Selasa malam. What? Sebab aku ikut video ni sebenarnya selepas aku ikut video aku battle dengan anak Melayu merantau dunia. Tapi intro ni aku ikut sebelum unpacking. So, aku tak tahu pun apa pulls untuk battle lawan dengan Kainis ataupun AMMD tu. So hopefully pulls dia menarik lah. Jadi hari ni dalam segmen Abah di bawah slot Pokemon TV dekat games, kita buka satu lagi booster box. Booster box ketiga aku untuk Astral Radiant. So video hari ni pun kita akan buat battle sebab diorang semua ajak battle, so aku layan je lah. First video kita lawan dengan Poke ISR, second video kita lawan dengan anak Melayu merantau dunia, dan hari ni kita lawan dengan Poketuber yang sedang aktif, nak naik, nak kejar 1000 subscriber, which is Hobi Papi ataupun Hafiz Maswi. Kau boleh check it out channel dia juga. Dia dah buat video dia semalam sepatutnya hari Sabtu. So video aku keluar hari Ahad. So sebaik kau habis tengok video ni, kau boleh pergi klik kat video dia untuk tengok pulse dia macam mana. Jadi kalau kau tak tahu, rekod aku dengan Hafiz Maswi adalah 0-3. Aku tak pernah menang dengan dia sejak kita start battle booster box set apa eh. Aku rasa kita mula battle booster box set Evolving Skies. Evolving Skies dia menang, dan kita buka Fusion Strike dia menang, Villain Stars pun dia menang. So untuk video set terbaru ni, Astral Radiant set Sweat NC ke 10 ni, aku harap aku ada chance untuk menang dengan dia. Takkanlah kalah je. Kalau 4-0 kalah, 0-4 lah kan, kira sweep tau dalam NBA tu. Kira-kira macam kau memang kalah teruk lah. Hopefully tak lah, hopefully aku boleh buat comeback slowly lah. Jadi aku dapatkan booster box ni daripada Toys Bar dengan harga RM550 per booster box. So kau boleh check it out dia punya Facebook dengan Shopee dalam link dalam description di bawah. Support kedai-kedai lokal, ok. Dan aim utama aku untuk set ni ada 2 card je tinggal, sebab yang lain majority aku dah beli, which is Rosane Full Art dan juga Machem Alternate Art. Aku tak sure kalau aku dah pull dalam video sebelum ni. Kalau aku dah pull, syukur alhamdulillah. Kalau belum, hopefully dalam video hari ni kita pull lah, ok. So aku tak nak buang masa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan korang-korang. Dan jom lah kita buka Astral Radiant Sweat NC ke 10. So ni cuba tak? Kau pun nak pilih tim korang. Kau nak tim Abah ke ataupun tim Papih? Bagilah tim aku. Bagi kasih chan aku menang. Papih pun Hafiz, bagi chan Hafiz. Cik kau menang, aku pun aku nak rasa juga manisnya kemenangan kan. Let's go. Okay, so kita akan unpack battle. Dan ini dia macam alternate art yang masih aku perlukan untuk koleksi macam aku. Kita akan letak kat tepi ni, sama dengan video sebelum ni. Sebab aku ikut video ni betul selepas aku ikut video battle dengan AMMD ataupun anak Melayu merantau dunia. So ini booster box ketiga kita, dan kita akan lawan dengan Papih hari ni. So ada team Abah versus team Papih. Jadi tengok siapa lagi laki. Dan alamak, aduh, ini punya booster box plastik ni ketat lah. Okay, settle. So kita akan tengok macam mana pull rate dia. Dan aku tak akan susun ikut awal, tapi aku akan susun ikut bilangan. Sebab diorang kata juga, kita buat macam eksperimen sebelum ni juga. Eksperimen sebelum ni orang kata yang depan tu ada hit lah, yang belakang tak ada hit lah. Kita buat benda yang sama, cuma kita buat dari segi bilangan. Okay, contohnya kita ada 4 booster pack. 1, 2, 3, 4. So kau ulang sampailah habis semua booster pack. Tunggu jap. Okay, so kita main susun macam pack pertama, pack kedua, pack ketiga, ke empat. Dan kau pilih pack keempat. So macam ini, macam dia macam berulang nombor lah. 1, 2, 3, 4. Dan kita berulang balik 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, sampai habis lah pack yang terbalik. So agak pelik. Kita akan pergi ke pack pertama, pack kedua, pack ketiga dan pack keempat. Kita tengok adakah macam contohnya pack pertama tu lagi laki ke, pack kedua lagi laki ke, macam mana. Sebab kalau aku rasa kalau pergi kedai, dia akan congkan booster box tau. So aku rasa macam benda tu buat aku curious kadang-kadang. So kau boleh pilih tim korang, 1, 2, 3 atau 4. Dan juga battle video hari ni kita lawan dengan Hobi Papih ataupun Hafiz Mas. So ada team Abah versus team Papih. So kalau buang masa lagi, buka booster box akan ambil masa. Jadi kita akan try untuk compactkan masa dia. Code card aku tak boleh share sebab aku nak pakai
aku dah share yang box pertama. Dan aku akan skip card trick kalau dia punya card tu colour hitam. Putih, sorry. Ni hitam so ada hit sepatutnya. At least akan ada holo rare. A double Heracross, Petalil, the Stantler, ada Mamoswine versus holo dan juga bermula dengan Vista. Nice. Aku tak menampu lagi rasa. Kita ada Hisuian, Decidueye, Vista. Aku rasa Vista pertama aku untuk video. Oh, sebelum ni aku pula Darkrai Vista kan. So, okay, nice. First pack magic. Adakah pack team 1 ni, setiap kali ulangan nombor 1 ni dapat memberi luck yang baik? Okay, white. So, walaupun dia white, dia mungkin ada hit sebab ada chance untuk trainer gallery dalam set ni. Trainer 2. Okay, sorry. Trainer kat sini. Okay, mak kat sini. Okay. Luck guys. Kau rasa black. Dapat rasa kan. Nampak tak bila kau dah buka pack banyak sangat, kau dapat rasa tau tu black code card ke white code card. Sebenarnya memang punya pack kan. Tapi kena buka dulu, kalau tak buka tak rasa. Okay, kita ada Drifloon. Okay, Sudu Wudu, Magnemite, the Tracking Shoes River Solo dan juga Macam V. So ini pertama kali aku pull Macam V. Macam mana kata. Yes, nice. Nice gila. Lawa gila awak. Aku rasa awak Macam V ni antara awak Macam paling handsome. Antara yang paling handsome lah sebenarnya. Wish, nice gila. Adakah kita pull? Kita berjaya pull dia punya alternate art sekali. So far pack pertama dah pull 2 hit dah. Kita punya 3 pack. Ni black lagi ni. Okay, sorry aku tipu. Scam korang. Heracross Reverse Holo. Dan Miss Magius. Sekejap sebut nama ni, terlupa dah. Oh, nervous sangat sampai terlupa nama. Palkia punya pack. Black. Nice. Dekatan betul. Adakah betul pack yang ulangan nombor 1 ni akan terus laki? Tengok. Adakah kita berjaya buktikan. Sebab betul lah aku rasa kadang-kadang kalau aku pergi kedai, aku pergi Toys Bar ke, aku pergi mana, aku pergi Impulse Gaming, dia akan congkan booster pack tu tau. Dia akan kira booster pack tu, dia akan congkan. Dialga. Nice. So dia buat aku curious sangat. Kenapa kau cong booster pack tu kan? Kenapa? Mesti ada something yang membuatkan dia cong kan. So 3 hit so far daripada 5 pack tu. White book card. Okay, Reverse Holo sahaja. Tak ada Trainer Gallery so far. Hopefully kita pull Trainer Gallery baru. Sebab aku nak collect character rare. Aku tak collect super rare tu. Aku tak collect yang VV Max. Aku collect yang yang character biasa-biasa sahaja. Reverse Holo lagi. Energy. Ada Pokemon dan juga Trainer. Okay, 2 pack lagi. Tapi benda ni sekadar suka-suka ya guys. Bukannya benda ni betul ke. Bukannya aku cakap yang okay, kalau kau beli setiap pack pertama daripada booster box tu kau akan dapat hit. Tak lah macam tu. Anggap ni macam eksperimen. Macam video sebelum juga aku tengok first half booster apa side sini adakah dapat hit banyak. Lebih kurang balance juga sebenarnya. So dia still random lah. Ini takkanlah Pokemon sengaja buat macam tu kan. Kalau tak mesti orang aim je nanti kan, yang pack ke nombor apa kan. So last pack magic untuk team 1. Jubilai Village. Jubilife Village. Datrix. Kita ada Drifloon. Chombi. Kombi ke Chombi? Chatot. Drifloon lagi. Psyduck. Sudu Wudu. Magnezone Reverse Holo dan juga Decidueye Holo Rare sahaja. So 3 hit. Walaupun bukan hit yang padu, tapi still bagi aku hit adalah hit. So not bad sebenarnya. Dan dapat Macam, bagus untuk koleksi aku. Teruskan lagi. Aku rasa ni black. Bukan. Aku rasa ada hit. Bukan juga. Double scam korang. Jadi kerana perasaan aku tak betul lah. Kata intuisi hati tak cukup kuat kan. Ini team 2 Pack kedua. Okay, black. Bukan juga.
Tapi Black ada chance untuk Tenor Gallery. Masalahnya tak keluar lagi Tenor Gallery ni. Sekok pun tak keluar lagi Tenor Gallery. So agak pelik untuk aku sebenarnya. Dan booster box pertama aku pull 13 seed. Okay, Black akhirnya. Booster box kedua aku pull 13 seed juga rasanya. 13-13. Hopefully yang ketiga ni pun at least 13. Dengan card yang menarik lah. Number of hit satu hal lah. Dia tak guna juga kalau aku pull 20 hit. Tapi semua V kan. Bosan juga video macam tu kan. Ponita. Okay, Reverse Holo Rux. Aku rasa cantik sangat color dia, tone dia dan juga bukit kat belakang tu. Dan juga Adamant. Holo Rare. Black Coat card yang palsu saja. Okay, come on. Let's go. Okay, White Coat card. Tak ada hit lagi ke? Nice. Okay, hit pertama kita untuk hari ni. Bukan pertama lah, untuk Radiant card. Kita ada Radiant Greninja. Nice. Okay, tetap dari sini. Energy sini. Trainer juga Pokemon. Masukkan dalam sleeve. Aku rasa Radiant Greninja sangat cool. Lawa, dia tiga dalam set ni. Aku rasa Steelix nanti pun sangat cool. Aku pernah pull Japanese dia. So, aku akan collect Radiant juga. Sebab dia tak banyak so far. Hopefully dia tak tambah. Sebab dalam Pokemon Go nanti pun dia akan release Radiant Charizard semua. Jadi agak suspend jugalah kat situ. Masih susah nak pull kan. So kalau aku nak collect Radiant Charizard, aku nak ada hand dua. Satu untuk koleksi Charizard, satu lagi untuk koleksi Radiant. So benda macam tu yang leceh sebenarnya. Okay, kita ada Energy. Karakter super rare agak susah nak pull juga lah aku perasan. Aku banyak buka box dan aku tak berjaya nampak lagi apa nama dia tu, Cynthia dan dia Garchomp. Okay, Ponita. Kita ada Regidrago Reverse Holo dan juga Holo Rare Absol. So team 2 memang tak bernasib baik sangat sebab tak ada hit sangat. Wish, pedih babe. Oh, tak ada hit lagi. Shieldon kan Reverse Holo. Ursaluna Rare, Energy Noctowl dan juga Zisu. Ok, 2 pack lagi untuk team 2. Ini Black ni. Betul dekat aku. Buat tak, intuisi aku ni boleh tahan juga kadang betul dia. Tapi selalunya tak betul lah. Temple of Sinnoh. Kita ada Ursaring, Featherball. Featherball ni ringan gila je. Chombi. Chombi ke Kombi eh? Routes, Nikit, Togepi, Chatot. Okay, nice. Radiant Hawlucha. Ini yang kedua, ketiga dah aku punya. Agak menyampah agak sebenarnya tengok dia. So aku nak karakter, aku nak karakter rare ke karakter super rare sebenarnya. Dan Origin Form Palkia V. Nice. Dia punya alternate art sangat cantik. Tak tipu. Alternate art dia macam, walaupun Palkia dalam tu nampak kecil dan walaupun Origin Form Palkia ni macam tak ada tangan, still dia cantik lah bagi aku. Dia punya, nampaklah art dia tu, nampaklah alternate art. Okay, last pack. 3 hit tu, dapat total. Terus dapat bersaing dengan pack team 1. Okay, white. Come on, ada hit. Nice. Kita ada Ice Rider Calyrex VMAX. So dalam Brilliant Stars last time kita ada Gold Urshifu kan. Dalam ni kita ada Calyrex. Nice. Dia pull 2 card. Aku campur trainer dah. Dan juga Pokemon. Sekejap, anak aku nangis. Okay, sorry tadi anak aku Amal batuk. So macam fokus kat dia tadi. Sambung lagi. Aku lupa dah tadi. Dah pun 4 hit kan. Okay, ada Gold Calyrex. Tapi Gold Calyrex ni tak adalah macam hype sangat. Aku rasa Pikachu nanti mesti ramai orang suka lah. Kita pergi ke team pack ketiga eh. Dan battle video hari ni kita battle dengan Papih ataupun Hafiz Masri. Dan kalau korang tak tahu, aku dah 3 kali kalah dengan dia box battle. Dan ini adalah video keempat. Hopefully kita berjaya buat comeback dan menang. Sebab dia agak lucky lah. Dia kalau pull battle dengan aku mesti ada alternate art. Hopefully battle kali ni aku pun berjaya pull.
supaya ada sengit tu lah. At least boleh menang. Aku tak nak kalah lah, nak menang lah. Tadi Hiswen Snidler V. Snidler V. Dia punya alternate art agak kelakar sebenarnya bagi aku. Saya tak siap. Alright, satu hit untuk team 3 so far. Dah ada 7 hit dah. Hopefully ada lagi card menarik. Oh, black lagi. Nice. 2, 3, 4. Okay, let's go guys. Come on, something good. Jubilife, Village, Noctowl, Bergmite, Hippopotas, Cyndaquil, Scyther. Oh sorry, dia melekat. Hiswen, Golis, ada Ulsa Luna, Evos Holo dan juga Iwida, Holo, Rare. Wih, pedih lah buka pack macam ni. Dan aku perlukan 2 card je, alternate art macam dan juga Roxane full art. 2 tu je aku perlukan sekarang. So yang lain Majivity aku dah beli dah, dan ada yang aku dah pull dah. So hopefully kita berjaya pull salah satu card tu dalam video hari ni mungkin. Sebab leceh babe nak cari card yang mahal macam tu, especially macam lah. Macam tu mahal gila sekarang tiba-tiba. Kita ada Quillabar, Ribos Holo dan juga Garchomp V. Ada V. Oh, hari ni V dia macam banyak sikit. Dah pukul 4 V dah. Okay, enggak unik enggak lah. Ada 4 V dah sekarang. Tak nampak full. Aku tak pull Hyper Rare lagi. Itu pun agak unik enggak. Sepanjang aku buka loose pack ke apa semua, aku masih belum pull Hyper Rare lagi. Hyper Rare macam tu yang aku nak juga. Macam V Max. Okay, ni black ni. Bukan. Okay, character wear pun tak keluar lagi. Oh lah, character wear tak ada lah video hari ni. Masih belum muncul. Ui, gambar seram ni buka pack ni. Pack ni team 3 kan? Okay, team 3. Ui, white code card. Kita ada Azaf Rivers Holo, Hiswen Barbieri. Oh sorry, kat sini energy trainer dan juga Pokemon. 3 pack lagi untuk team 3. Aish. Alistair, aduh, kita pull lagi sekali Alistair. Aku dah pull dia sebelum ni. So ini kedua Alistair aku. Tapi still trainer gallery lah. So itu yang best tentang set baru macam ni tau, sebab walaupun dia white code card, white border kan, tapi kau ada chance untuk dapat hit jugalah. So kita ada Alistair full art. Nice. Cantik. Lawa. Work dia memang comel lah, lawa. Tapi cuma dia bukan card yang aku nak. Okay, 2 pack lagi untuk team 3. Adakah something good? Okay, dia ada hit ni. Dia black ni. Wih, aku teka betul siap. 2, 3, 4. Adakah black yang menarik ataupun sekadar black holo rare? Itu aku tak sure sangat. Celine, Cyndaquil, Deponent, Hiswen Golis, Hiswen Voltorb, Rufflet. Okay, Reverse Holo Rapidash dan juga aduh, holo rare Samurott. Last pack untuk team 3. Nampak belum, setiap kali aku buka pack macam konsisten setiap team dapat 3-4 hit kan. Ini tak ada hit juga. Reverse Holo Chombi, Mamoswine, Energy, Pokemon dan juga Trainer. So aku letak ni kat sini, jauh sikit, sebab aku nak bagi ruang untuk pack ke 4 punya hits. Okay, so sini Garchomp 2V dan 1 full art. Kalau ikut point, tak banyak point tau. Serius tak banyak, sebab aku tak ada Hyper Rare. Aku rasa yang bagi point banyak pun gold card tu je. Walaupun dia gold card trainer gallery, sebab dia under secret rare juga. Dia was holo je. Kita ada energy, Celine dan juga Pokemon. Pack Dialga. Come on guys, come on. Something good. White lagi. Celine lagi. Oh, Celine ni suka keluar kat aku. Sejuk. Kita ada energy, trainer juga Pokemon. Hopefully ada 4 lagi hit.
kan, kalau ada 4 lagi hit ke best lah. Termasuk CSR, CSR Evo Solo Psyda. Wih, team 4 nampaknya masih tak bernasib baik. Sangat tak bernasib baik so far sebab tak ada hit lagi. Adakah dia simpan untuk hujung-hujung? Wih, white lagi. Wih, Gold Duck Evo Solo. Tadi Psyda Evo Solo. Dia bagi evolution terus ni. Energy Lotto, Chatot, Quilava. Okay, come on. Please black. Nice. 2, 3, 4. Okay. So aku sebenarnya nak menang je sebenarnya. Aku kalau ikut jujur je, hit satu hal sebab aku tahu aku punya luck macam kurang sikit. Tapi aim utama aku adalah nak menang dengan Papih ataupun Hafiz lah. Sebab kita ada karakter yang kita Flapple. Tapi dia macam quite common sebenarnya Flapple ni. Flapple dengan Milo. Senang gila pull dia dan juga hollow rare. Sebab aku rasa macam aku asyik dapat dia je sebenarnya. Dalam banyak-banyak karakter rare, karakter rare ni lah paling senang keluar. Okay, 4 pack. Wuih, come on lah. Takkanlah tak ada hit menarik. Jangan macam ni. Oh, black, nice. 2, 2, 3, 4. Come on guys, come on. The NG. Okay, Killia, Grunt, Switch Cut, Nikit, Petilil, Burmite, Hippopotas. Kita ada character rare belakang. Cyndaquil, kita ada Force Moth dengan Melanie. Sangat comel, aku suka artwork dia. Aku sangat suka Melanie. Melanie antara yang baik-baik daripada. Oh my god. Wow. Kita pula alter the art. Come on guys. Okay, nice gila. Kita pula alternate art origin form Dialga V. Wih, ini antara chase card utama dalam set ni. Wih, walaupun bukan macam still bagus lah, point banyak ah. So, kalau ikut pack punya hit, pack 4, tim aku menang lah. Tapi aku kurang berkenan dari segi dia punya background lah. Background dia terlalu simple bagi aku berbanding dengan origin form Palkia V. But nice, kita pull. Wih, macam ni lah, best battle. Okay, Hafiz, aku harap aku berjaya menang dengan Hafiz kali ni. Aku takut dia pull alternate art 2-3 pula kan. Tapi nice, kita pull alternate art origin form Dialga V. Nice. Double hit sebenarnya. Dah tak sangka pula alternate art. Eh, nice gila. Okay, nice. Okay, macam ni lah, senyum. Ini pun ada senyum ke? White code card lah. Tak kisah dah white code card ke apa ke. At least dah dapat point banyak dah kat situ. Tapi still aku takut Hafiz tu pull 2 alternate art. Sebab ataupun dia pull hyper rare ke, dia pull art banyak ke. Kita tak ada pull secret rare. Oh, ada secret rare satu. Tapi kita ada pull full art. Ataupun nice. Satu lagi character rare, Hood. Ini pun bagi aku sangat cantik. Dia sangat cool banyak artwork ni. Wah, Rapid Dash Rare dan juga beberapa lagi energy belakang. Okay, sekejap. Gardenia, Vigor. So team aku, team 4 memang padu lah, menang lah. 3 karakter eh, 1 alternate art guys. The last pack, Dialga form, origin form. Aku takkan tengok code card dia. Bagi surprise sikit. Aku macam tak nampak tapi bukan. Aku rasa rare je kot. Aku rasa macam aku dah terpusing sikit tadi. Hopefully bukan. Hopefully aku salah nampak. Hopefully ada hit lah. Come on, last pack. Hyper rare pun okey juga, bagi point banyak. Secret rare pun okey juga, bagi point banyak. Nak menang saya, nak menang dengan Papih. Come on. Barboch. Okay, kita ada Reverse Holo Overquill dan juga, alamak, dan juga Cleaver. Betul aku nampak tadi. Aku ternampak bayangan tadi. Cleaver rare sahaja. Still team 4 mengganas sebab dia pull 3, dia pull alternate art lah dan Dialga form lah tu kan. Nice gila weh. So rasa team 4 menang. Tapi untuk point video ni aku kalau tak total dekat sini, itulah point aku. Dan kalau tengok video
Hafiz Masri untuk tengok berapa point dia pula. So kita akan go to balik apa hit kita. Kau tunggu jap. Okay, so in total kita pull 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 hit. Lagi banyak yang sebelum ni. Kemudian kita ada Garchomp V, kita ada Hiswon Snizzler V, Machem V, nice kita Machem, Origin from Dialga V, Origin from Palkia V, Hiswon Decidueye V-Star, Radiant Holucha, Radiant Greninja, Alistair Full Art, kita ada Ice Rider Calyrex V-Max, Gold Card eh, Hood Hood Character Rare, Flapple Character Rare, Phosmos Character Rare, dan juga kita punya main hit untuk video hari ni, Origin from Dialga V. Aku suka Dialga berbanding dengan Palkia, tapi untuk artwork, Palkia punya artwork alternate art lagi cantik lah. Nice. So aku harap kau enjoy video hari ni. Kau check out video Hafiz Masri kat sini. Klik video ni untuk support channel dia juga. Tengok hit dia macam mana. Adakah dia berjaya mendandingi hit aku hari ni. Jadi jangan lupa tekan butang subscribe. Like video ni. Share korang-korang. Dan thank you guys for support channel aku dan menonton channel aku. Kita jumpa lagi dalam next video. Okay guys. Assalamualaikum dan Majikan.